ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ضع قلبك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان أن تنقذ أملا من ياس أن تمشي في عون الناس ما أجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بمعاني إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان تعطيه وتحتاج إليه وكأن سعادتك. Kami beritahukan kepada seluruh peserta asrama kitab Mukhtasar Adda wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa acara ini tidak di live ya, tetapi nanti akan tayang mungkin beberapa minggu ke depan karena ini termasuk bentuk penghargaan kepada peserta asrama yang bisa hadir di wisata alam Kapulaga Subang. Kenapa itu nikmat? Yaitu tadi kita yang tadinya pengen menggebu-gebu ke sini ternyata enggak bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Yang tadinya enggak ada niat ke sini, nah ini sebaliknya. Nikmat itu seperti itu. Tahu-tahu besok mau ikut, oh. Ya panitia nggak bisa menolak juga ya. Padahal udah dibatesin peserta hanya 150. Karena ini berurusan dengan banyak orang, nanti makannya, tempatnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua, saya mungkin tidak akan sambutan terlalu panjang karena mestinya kita sudah langsung masuk kepada materi. Namun mungkin saya hanya memperkenalkan diri terkait dengan Al-Hisan. Jadi kami di Al-Hisan memang mempunyai salah satu visinya adalah menjadi lembaga dakwah dan pendidikan Islam yang terbaik dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan umat, di mana salah satu program yang kita dukung adalah Rihlatul Ilmi. Alhamdulillah saya menemukan keluarga baru. Dan keluarga baru ini buat saya ini energi saya yang menambah lagi kepahaman saya akan lebih dalam lagi. Karena yang dulu itu ya saya pikir saya merasa orang tua saya dikafirkan gitu yang itu ya waktu itu. Jadi ini saya langsung akal sehat saya kok gak masuk gitu. Saya menemukan dulu saya nyarinya ke Pak Abdullah Mas'ud yang di itu dapat Pak Rudi. Dari Pak Rudi dikasih nomor telepon Pak Erawan. Ternyata Pak Erawan itu teman saya haji. Jadi teman saya haji ada tiga yang ini, yang sudah ini. Pak Erawan, Pak Budiman Anwar, sama saya. Itu alhamdulillah. Nah ini sebetulnya rangkaian yang kedua. Ya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Ketum. Mana Pak Ketum ini yang semangatnya benar-benar semangat. Nah, ada pun yang aslinya. Ya, yang aslinya ini yang saya bawa ini. Ya, kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim. Ya, judulnya adalah Ad-Da'u wa Dawa, penyakit dan obat. Au al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa isyafi.
yaitu jawaban yang lengkap bagi orang yang bertanya tentang obat yang paling menyembuhkan, obat yang mujarab istilahnya. Sejajar riwayat, soalnya masing-masing nanti yang mengikuti acara Iratul Ilmi ini akan mendapatkan sanadnya sampai ke penulis ya. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'dah. Sanati ila al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sanad yang saya dapatkan sampai ke penulis Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Li kitabihi, pada kitabnya At-Da'wat Dawa' awi al-awil al-awil jawabul kafi liman sa'ala anit dawa'i syafi, yaitu obat dan penyakit atau jawaban yang lengkap bagi yang bertanya tentang obat yang mujarab. Ajazani bihi syaikhi, telah memberi ijazah riwayah padaku, yaitu guru kami sendiri Al-Allamah Muhammad Al-Amin Ibnu Abdullah Ibnu Abdillah Al-Armi Al-Alawi Al-Haruri Al-Syafi'i, yaitu beliau Syekh Muhammad Al-Amin. Beliau ini dulu mudarris di apa namanya Darul Hadis, ya Darul Hadis Khairiyah Makkiyah. Anil Muhaddis Al-Musnad Al-Musnad Muhammad Yasin Al-Fadhani ani Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ani Syekh Sayyid Al-Bakri ani Syekh Ahmad Ibni Zaini Tahlan an Uthman At-Timyati ani Syekh Muhammad Ali As-Sanwani ani Syihab Ahmad Ibni Abdul Attar At-Dimashqi ani Syihab Ahmad Ibni Ali Al-Manini an Abil Mawahib Muhammad Ibni Abdul Baqi Al-Hambali an Abihi Al-Syeikh Abdul Baqi an Syeikh Umar Al-Qari an Al-Badr Muhammad Ibni Radhi Radhiuddin Al-Ghazi an Al-Qadhi Zakaria Ibni Muhammad Al-Ansari an Al-Hafid Najmuddin Umar Ibni Muhammad Ibni Fahad an Al-Zaytin Sulaiman Ibni Dawud Ibni Abdillah Al-Musili Thumma Dimashqi anil Hafidh Abdurrahman ibni Ahmad ibni Rajab al-Baghdadi anil Muallif al-Alamah Shamsuddin Muhammad ibni Abi Bakar al-Ma'ruf ibni Al-Qayyim al-Jauziyah. Itu sanad kita dari guru kita Syekh Muhammad Amin sampai ke penulis kitab ini. Dalam muallif rahimahullah ta'ala 107 ya. Ya. Pintu kemaksiatan yang 4. Mayoritas kemaksiatan masuk ke dalam diri seorang hamba melalui 4 pintu di atas. Kami akan memberikan penjelasan yang memadai untuk setiap pintu dari keempat pintu tersebut. Tentang pandangan-pandangan mata, ia adalah pemimpin sekaligus duta bagi syahwat. Menjaga pandangan merupakan dasar dalam menjaga kemaluan. Barang siapa melepaskan pandangannya kepada segala sesuatu, maka pandangannya itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam kubangan-kubangan yang membinasakan dan yang kembali dengan membawa kesengsaraan. Nah, saya simpulkan saja bahwa empat pintu yang dipaparkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini ada empat ya. Yang pertama adalah namanya tadi sudah disebut ya, dalam bahasa Arabnya adalah lahadot. Lahadot itu pandangan mata. Semua kemaksiatan, semua dosa itu ya banyak bersumber dari karena memandang. Ketika memandang dia menginginkan ya, kemudian terjadilah pelanggaran. Ketika dia memandang dia ada hasrat. Jadi pintu pertamanya adalah lahadot. Maka supaya menjaga pandangan mata. Kullil mu'minina yaghuddu absaruhun. Katakan pada orang iman supaya menundukkan pandangan mata. Orang yang sering melihat ya kemewahan dunia, sering menghibur dirinya melihat ya keindahan dunia, pasti akan lebih sering menginginkan dunia daripada yang tidak. Ya, daripada yang tidak, itu yang pertama. Maka supaya menjaga pandangan mata. Ya, ini tindakan preventif kita supaya tidak terkena penyakit tadi itu. Yang kedua yang disebut ya yaitu khotorot. Setelah lahadot pandangan ada namanya pintu khotorot. Khotorot itu lintasan hati, lintasan pikiran, hasrat. Ya, kadang orang nggak mandang tapi punya hasrat. Ya, akhirnya dia ada tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan yang paling besar adalah ketika pandangan tidak dijaga maka akan muncul banyak lintasan pikiran. Nah, ini pintu. Kalau pintu pertama enggak ditutup maka pintu kedua terancam. Banyak yang masuk ke pintu kedua.
Kemudian kalau pintu kedua enggak ditutup, khotorot dibiarkan lepas begitu saja, ketika punya keinginan ya, dia terobsesi untuk mewujudkan keinginan itu, maka yang ada adalah di situ yang disebut lafadzat. Lafadzat itu adalah ucapan. Ya, dia akan ya banyak merealisasikan apa yang dalam pikirannya. Sehingga dia akan membuat program, langkah-langkah bagaimana mensukseskan ya, keinginan yang diinginkan, yang dimaui. Ya, sehingga dia akan menyusun apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Nah, ketika pintu ketiga ucapan itu enggak dijaga, ya, atau bahkan dia bahkan mengajak orang lain untuk merealisasikan yang diinginkan, ya, maka akan terbuka pintu yang keempat. Apa pintu keempat? Yaitu khutuwah, action, ya, langsung. Ya, maka empat pintu ini harus kita jaga. Ya, ketika ada kemaksiatan di depan mata kita, kita harus memejamkan mata. Kalau tidak, minimal supaya ya, pikiran kita redam. Jangan memikirkan itu, karena kadang-kadang pandangan mata kalau sekarang sulit. Ya, kita buka HP saja, di sana ada dua pilihan, yang baik dan yang jelek. Ya. Maka pikiran harus diredam. Kalau ternyata sulit meredam pikiran, maka jangan pernah ya, mengajak orang lain untuk berbuat maksiat, untuk merealisasikan apa yang diinginkan. Karena kalau bekerja sama dalam kemaksiatan, ya itu otomatis akan lebih terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, kalau memang nggak bisa meredam itu, minimal jangan pernah action. Nah. Karena kadang-kadang kalau pikiran nggak bisa dicegah, ya, angan-angan nggak bisa dicegah, imajinasi begitu liar. Ya. Tapi yang penting tidak ada action. Ikatlah diri kita dengan majelis-majelis ilmu. Ikatlah diri kita dengan grup-grup yang ya selalu membahas kebaikan. Itu bentuk dari menutup akses tempat ini. Jadi setelah diagnosa lengkap, ya, kemudian macam-macamnya sudah diperinci, nah, ini dijelaskan tentang jalur masuknya supaya kita itu bisa ya al-wiqayah, yaitu preventif atau istilahnya tindakan proteksi. Ya, kita bisa melindungi diri kita dari kemaksiatan itu dengan cara menjaga empat ini. تعطيه وتحتاج إليه وكأن سعادتك لديه وتهزك لحظة عينيه دمع وسرور فيها لا تسأل من أين تراه من آدم بأبيك تراه عش معه أرضا وحياة حبا مختلف الألوان بالخير ومنح الرحمات ستفاجأ بصدى البركات من كل خبايا وجهات لم تخطر لك في حسبان إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان يا سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأس النفبي عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعي للأوالي العلم شمس يستضاء بنورها تشفي من الأسقى كل معلل فإذا به للخير.